kecil dulu ya. Oke. Punya orang kayak ini. Biasa. Berat tuh.
Kenapa? Iya. Iya. Ini waktu kan di sini.
Teh Suryo tuh, nah. Teh Suryo itu punya Pak Suryo, nah. Salahnya. Bentar lagi makin lama makin jalan-jalan baru pertama kan. Iya, misalnya rusuh dulu Bu. Apa? India yang ada kebakaran rusuh di Batam yang kok India di sini loh rider yang India itu iya. Itu mungkin orang rame-rame ya. Dia ada bilang Indonesia people very stupid loh. Ada satu anak umur udah 10 tahun masih kelas 1 itu sudah 3-4 tahun nggak naik-naik. Di sini ada satu anak. Dulu dia kali yang bikin betah. Kirim ke rumah Suryo itu. Ekaristi, saya mohon kepada Bapak Ibu yang membawa handphone supaya dimatikan. Bagi yang membawa anak-anak kecil supaya tetap dijaga. Yeah!
Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang gadis miskin yang memasukkan dua peser jahit ke satu kulit. Ubi, jiwa dan raga kepada Allah. Bukan setengah-setengah, bukan seperempat. Mengisahkan potret iman itu. Ia melukiskan bahwa situasi zaman itu berada dalam situasi kering kerontang. Tidak ada hujan, krisis ekonomi berkepanjangan. Sungai kering. Kehidupan oleh karena kelaparan yang membelenggu. Kedalaman iman janda di Sakhar itu ditemukan secara pemberian diri yang total ditunjukkan yang diperlihatkan Yesus dalam pengorbanan dirinya kepada Bapa yang total. Yesus inilah yang mengajarkan iman itu setiap kali Injilnya dikumandangkan dengan sebuah pengandaian bahwa kita mendengar mencontohi hidup dan pribadinya. Benarkah kita beriman atau sesungguhnya belum beriman? Satu, Kudus Katolik dan Apostolik, sehingga olehnya kita bertumbuh bersama dalam iman sebagaimana yang diharapkan Yesus dan gerejanya dan dikumandangkan kepada kita menjelang akhir tahun. Bagi warga paroki kita, ya Bapa, semoga warga paroki kami jangan menekan tetap menunggu semangatnya, karena mengira telah cukup berbuat baik. Tetapi semoga selalu tetap bersedia untuk saling membantu dalam kesulitan. Tuhan,
Ada 1.000 rupiah, ada tas mainan anak-anak. Jadi silakan ke depan nanti. Oh nanti ya anak-anak tidak. Anak-anak tetap di sini. Anak-anak akan ada sekolah minggu oleh teman-teman yang akan diadakan. Pada bawa kartu kuning sama kartu merah. Belum dibagi, mana ibu guru ya? Jangan lupa ibu dibagi ya anak-anaknya. Oh. Yang pelatih, yang pelatih.
Kamu lihat di dalam, kamu udah dapat berapa? Ibu Mary sebagai ketua PIC menyerahkan sebuah pensil. Jadi bayangkanlah sebagai seorang